Selamat siang sahabat Tugas TV dimanapun anda berada, siang hari ini saya lagi-lagi menggerbek nih, udah yang kesekian kalinya. Dan ternyata di sini sedang ada acara, melakukan acara kalau tidak salah saya tadi baca selewatan itu STQ itu untuk mungkin anak-anak yang ingin melantunkan Al-Qur'an ya. Cuman lebih jelasnya seperti apa nih? Karena di sini nih banyak banget di Kelurahan Taman Sari ini saya lihat banyak banget acara nih. Maksud dan tujuannya apa nih Pak? Ini kayaknya terlalu semangat bener ini kayaknya untuk artinya memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar. Oke, langsung aja kita tanya di sebelah saya ini, tepat di sebelah kiri saya ada ketua panitianya dan juga Pak Lurahnya untuk saya hadirkan juga untuk menjelaskan acara maksud dan tujuan dari acara STQ ini. Selamat siang Pak Lurah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya nih. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan, saya pengen mempersilakan memperkenalkan diri dulu sebagai ketua panitianya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aisyatul Rahman, selaku ketua unit LPTQ Kelurahan Taman Sari, dan pada hari ini sebagai ketua panitia pelaksana STQ tingkat kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon pada tahun 2021. Baik, siap. Kalau yang sebelah nggak usah diperkenalkan ya, sahabat Tugas TV. Sudah pernah kenal nih, sahabat Tugas TV. Oke, Pak Lurah langsung aja bertanya nih ya. Siap. Karena ini pengen tahu nih, soalnya ini udah yang kesekian kalinya saya grup. Pak Lurah ini ternyata ada acara lagi aja nih. Jadi sebenarnya gimana nih Pak Lurah? Bisa diterangkan nggak dari maksud dan acara ini? Apakah acara ini, sekarang kan memang tepatnya Agustus ya? Iya, betul. Acara kemerdekaan. Betul. Apakah di sini masuk di dalamnya atau seperti apa? Silakan Pak Lurah. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Wahyu, Kang Dede dari Lugas Net TV. Minta terus. Jadi saya di Kelurahan Taman Sari ini digerebek terus sama Lugas Net TV ini sama Kang Wahyu ini, Kang Dede. Alhamdulillah pada hari ini tanggal hari Selasa ya. Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bertepatan juga 10 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan Lebaran Yatim Piatu kata kita ya. Jadi alhamdulillah di Kelurahan Taman Sari ini hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ini ada kegiatan STQ. Ya. Jadi STQ tingkat kelurahan. Nah, sekaligus juga kita di Kelurahan Taman Sari ini bertepatan dengan 10 Muharram membagikan kepada santunan yatim piatu. Dan juga bertepatan juga ini nih 17 Agustusan. Jadi alhamdulillah kita sambil meriahkan juga di 17 Agustusan, tapi kita fokus kepada STQ untuk meningkatkan masyarakat cinta dengan Al-Qur'an. Gitu, ya. Terus ini saya sedikit bertanya kepada ketua panitianya nih ya, ya Pak, kalau boleh tahu Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Ayu tadi ya, ya. Kalau saya boleh tahu apakah dengan adanya acara ini Pak Ustadz ini sudah melihat sebelum-sebelumnya keahlian daripada anak-anak yang ada di Kelurahan Taman Sari ini seperti potensinya bagus atau seperti apa, silakan, dengan adanya acara ini ya. Alhamdulillah dengan adanya STQ ini, masyarakat Taman Sari, pemuda dan pemudi pencinta Al-Qur'an ternyata cukup banyak. Walaupun sekarang kita dalam suasana PPKM. Hari ini yang datang atau yang mendaftarkan atau yang mengikuti STQ ini sejumlah 61 orang. Total semua dari dua cabang dan satu golongan. Hanya yang kami tampilkan cabang murotal kanak-kanak dan tahfidz kanak-kanak. Kalau kita tampilkan semua cabang ratusan, lebih banyak. Oh, jadi memang lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak sebetulnya. Ini hanya dua cabang, sudah 62. Oh. Hanya satu golongan juga anak-anak, kan ada kanak-kanak, ada dewasa, ada remaja. Oh, gitu ya. Lebih banyak. Nah, terus gimana nih Pak Lurah nih? Melihat potensi yang sangat banyak ini seperti apa nanti? Apakah Pak Lurah akan membuat agenda-agenda selanjutnya untuk acara selanjutnya gimana, Pak Lurah? Memang sebetulnya tahun sekarang ini karena kendalanya kita adalah PPKM. Jadi kita dibatasi. Kegiatan tetap ada tapi dibatasi. Kalau tahun kemarin memang tahun-tahun kemarin itu yang tidak sebelum ada COVID itu kita semua
Semua cabang. Semua cabang ada. Semua cabang. Jadi dari masyarakat Tamansari antusias. Jadi semua cabang ada. Dari kalau sekarang ini kan hanya murotal dengan tahfiz Al-Qur'an. Kalau tahun-tahun kemarin semua tilawah ada. Terus juga apa lagi? Kaligrafi. Ini yang dua kali berarti Pak Lur ya. Setiap tahun ada. Jadi karena sekarang ini ada PPKM sehingga kita dibatasi saja. Jadi hanya murotal dan tahfiz Quran itu saja. Iya. Terus kenapa enggak Pak sebagai ketua penikit tidak ada acara lomba azan ada enggak nih jangan-jangan? Ya sebenarnya kita kepengen karena tadi pembatasan waktu ya. Jadi mungkin next time ya untuk acara selanjutnya agenda selanjutnya akan dibuat lomba azan tersebut ya. Nah, terus Pak Lura melihat potensi yang dilihat kepada anak-anak yang tadi peserta itu, ya. Kira-kira kalau Pak Lura lihat sendiri ya. Dari sekian banyak anak-anak itu ada nggak yang pandangannya wah kelihatannya ada nih bakal ada nih yang untuk tingkat nasional mungkin insya Allah gitu ya. Bagaimana Pak Lura melihat? Ya kalau kita saya lihat ya kita optimis lah ya. Melihat anak-anak terutama antusias saja dulu dan ingin ikut serta untuk mengikuti STQ. Ya, itu ada. Insya Allah kita tetap terus mensupport kepada anak-anak yang ada di Kelurahan Tamansari, terutama anak-anak lah. Karena apalagi di zaman sekarang ini selalu handphone, apa yang dibilang tadi ketua panitia yang dilihat bukan Al-Quran tapi YouTube. Surat YouTube. Yang tadi dibacanya surat Yunus, dibukanya Yusuf, dibukanya YouTube. Wah, luar biasa. Inilah, insya Allah, makanya kita memberikan judul yaitu STQ sebagai motivator generasi Qurani menuju cinta Al-Qur'an. Luar biasa, mantap. Nah, itu punya tema seperti itu sangat luar biasa itu. Dari mana mimpi atau gimana? Dari panitian. Panitian. Nah, terus gini Pak Lura, kalau saya melihat sih memang bagus-bagus ya tadi ya teman-teman juga. Mungkin kedepannya akan ada lomba-lomba lainnya ya, seperti adzan yang belum ada. Lalu untuk Pak Lura nih pesan buat yang teman-teman gak ikut seperti apa tuh Pak Lura? Artinya kan seperti ini. Jadi daftar pasti peserta ini dibatasi. Ya betul. Nah, karena yang tadi Pak Ustadz bilang ada banyak. Artinya kalau semuanya Tamansari yang berpotensi untuk bisa membaca Al-Qur'an ini lebih banyak sebenarnya. Ya, betul. Tapi karena terbatas adanya PPKM tadi bisa disampaikan perluan agar yang lainnya bisa sabar gitu untuk seperti apa silakan. Ya. Baik, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya keluarga Tamansari yang tidak bisa mengikuti perlombaan di STQ pada tahun 2021 ini jangan pesimis gitu ya, karena memang sekali lagi ya sebelumnya kami minta maaf kepada masyarakat Kelurahan Tamansari, kita tidak bisa mengadakan STQ semua kegiatan karena kendala dengan adanya PPKM. Jadi ini kita dibatasi, tetap kegiatan ada kita dibatasi. Tapi sekali lagi jangan pesimis, jangan sedih gitu kan. Insya Allah yang penting adalah tahun ini berdoa agar supaya COVID-19 ini atau corona ini selesai. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita semuanya akan adakan kegiatan-kegiatan perlombaan semuanya. Sehingga mudah-mudahan semua masyarakat Kelurahan Tamansari yang ingin mendaftarkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di STQ ini bisa ditampung, bisa didaftarkan. Insya Allah tahun ini akan datang. Terus gini Pak, ini bukan pertanyaan terakhir ini ya, bukan tadi, masih ada lagi. Jadi ya, itu kan tadi ada peserta yang memang belum ya. Terus nanti kira-kira di pertengahan tahun kah atau di akhir tahun kah atau seperti apa nih biar nanti yang ada persiapan nih buat yang belum ini kan kira-kira ada nggak agenda gitu Pak Lura? Dari saya mungkin dari ketua STQ Kelurahan Tamansari kami udah punya agenda. Oh sudah ya. Setelah selesai STQ ini dan setelah tidak ada COVID lagi kami tingkat keluhan akan mengadakan pembinaan korik dan koriah tingkat Tamansari. Luar biasa. Insya Allah itu udah kami agendakan di unit. Sudah diagendakan ya. Baik, sahabat Tugas TV, tadi sebenarnya jadi acaranya sudah tahu ya. Acara ini langsung diselenggarakan oleh Pak Lura adalah untuk memotivasi teman-teman atau anak-anak yang memang berpotensi untuk bisa membaca Al-Quran agar lebih maju lagi di tingkat
nasional ya, atau apa? Kecamatan dulu. Kecamatan dulu baru provinsi ya, nasional. Luar biasa. Jadi Pak Lurah ini mensupport. Jadi yang belum ikut ke bagian untuk lomba ini, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap ikut latihan. Karena kita nggak tahu rezeki ya, entah dari sini, entah nanti ada orang yang menyorot. Oke, sahabat Tugas TV, tadi bincang-bincangnya. Sebelum kita tutup acara ini, saya pengen Pak Lurah dan ketuanya memberikan closing statement atau memberikan motivasi kepada sahabat Tugas TV yang ada di luar sana. Silakan Pak Lurah atau Pak Lurah dulu. Baik, terima kasih. Saya sebagai Lurah Tamasari mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya Kelurahan Taman Sari yang telah mengikuti perlombaan STQ di tingkat Kelurahan Taman Sari ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa meningkatkan lagi perlombaan-perlombaan yang lainnya.